So, kita dah minggu keempat ya. So, sepatutnya kelas kita untuk minggu keempat ni semalam kita dah buat aktiviti yang cover untuk regular expression dalam MySQL. Okay. Kalau ikutkan topik ni not really related to compiler topic, tapi regular expression itulah yang kita nak highlightkan. Dan apa yang lebih penting adalah kegunaan regular expression tu. Selain daripada compiler ni, kat mana lagi dia sudah digunapakai, kat mana kita boleh implement regular expression. So, yang penting, sebelum ni kita dah tengok regular expression secara umum. So, yang ni untuk minggu ni sebenarnya lebih kepada regular expression untuk MySQL. Dia ada sedikit perbezaan ataupun sedikit spek dia berlainan sikit lah berbanding MySQL dengan regular expression yang normal lah. So dalam nota tu, kalau kita tengok nota chapter 2 tu, okay, nota chapter 2 saya tengok dah ada dua orang jawab, dan saya tengok dekat dekat yang saya buat live untuk exercise tu pun dah ramai, dan beberapa orang lah, walaupun tak ramai, ada beberapa orang yang dah cuba jawab. Yang dekat forum ni baru dua orang yang dah berjaya submit lah. Kalau boleh setiap aktiviti ni masing-masing submit lah. Submit. Kalau ada tak betul pun submit, then boleh tanya dekat situ lah apa error dia. Ataupun boleh WhatsApp saya terus pun boleh. Kenapa tak jalan kan. So regular expression juga dengan dipakai dalam MySQL. Okay, so ini nak membezakan, kita biasa guna like kan, biasa kita buat select all from table apa-apa, like dan something kan. Itu kita guna like. Okay, saya rasa mungkin you all tak pernah guna regex ni. So sebab tu saya expose dah dalam subjek ni lah untuk penggunaan regex regular expression. Okay, so bagi contoh macam ni lah, contohnya data kita ni not really structured. Maksudnya macam DOB ni. Date of birth ni, sepatutnya kita guna date time ni sepatutnya. Kalau date time, dia akan dapat ini data yang dipanggil data yang bersih lah. Okay, clean data. Jadi kalau dalam bentuk text macam ni, data ni tak boleh nak classify ataupun tak boleh kita nak query berdasarkan date time. Sebab data ni dalam bentuk bukan date time, data ni dalam bentuk text. Jadi kalau kita buat like pun, agak sukar untuk kita capai sebab likes tu dia tak boleh, tak support untuk repetition lah. Jadi kita nak kata ada banyak, ada berulang dua kali huruf A ataupun ada tiga A yang kita tak boleh buat dalam like. Okay, contoh ini normal statement. Kalau kita dalam SQL ni nak query, kita akan query based on date time punya format. Dia akan bermula dengan tahun, bulan dan hari. Tapi disebabkan ini bukan dalam date time format, so kalau kita query macam ni pun dia tak akan dapat data yang kita nak lah. Sebab contohnya kalau 2012 ni, ada yang tulis 2012, ada yang tulis 12 saja. Sama juga dengan ejaan bulan ketiga, March, ada yang tulis MAC, ada yang tulis penuh macam ni, English, ada yang tulis MAR dia, ada yang tulis pendek macam ni. Dan dia berbeza-beza. So macam mana kita nak query data yang macam ni? So di dalam MySQL pun dia ada menggunakan regular expression. Cuma sebelum ni kita ada belajar tentang A star, A2 kan. So dia ada tambahan sedikit, ada perubahan sedikit berkaitan dengan simbol-simbol yang kita boleh pakai dalam MySQL. So untuk kita match any character, any one character lah, ini any one character, ini bukan any character, any character, satu character saja. Maksudnya kita boleh guna simbol titik, tapi sebelum tu kena buat escape character ni, dipanggil escape character, kena buat slash titik, sebab titik ni adalah simbol, jadi kita kena buat slash titik. Maksudnya apa-apa character lah, sama ada huruf ke ataupun nombor ke, termasuk juga space, termasuk juga karakter tab, termasuk juga karakter apa lagi. Sajalah karakter kan. Itu slash
titik lah. Maksudnya satu karakter je lah. Okay, kalau nak match any character in the set ni, maksudnya any character tak termasuk white space lah. White space tu yang space yang selain daripada alpha dengan digit lah. So ini maksudnya kita nak match sama ada huruf A, B, 1 atau 2. So kita boleh buat macam ni. Ataupun kalau kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni nak recast kan, kita boleh buat 0 hingga 5. Okay. Okay, kalau kita nak kata kita tak nak cari dalam kolom tu, kita tak nak yang ada huruf A ataupun huruf B ataupun huruf C, kita boleh mulakan dengan simbol ini ya. Dot inset. Ini punya ni contoh lah. Saya bagi contoh. Kita cari nama orang yang tinggal dekat Elm Street. Elm Street. Okay. Yang nombor dia 100 hingga 159. So kita tak boleh nak kuri seperti biasa 100 hingga 159 sebab nombor tu berada bersekali dengan address dalam text. So dia bukan dalam satu kolom. Jadi susah dia nak cari. So dalam konsep ni kita boleh guna regular expression. Cara dia adalah select all from houses in table house where address. Where address, so kita akan cari pattern dekat address ni. Regular expression tu dia refer kepada pattern. Pattern dalam address ni yang mana regex, kita akan guna regex. Mesti kita guna like kan, ataupun sama dengan address regex. Okay, kita tak guna sama dengan address. Okay, where address. Dia tak boleh buat sama dengan sebab dia adalah pattern. Nak buat like pun tak boleh. Sebab kita nak ini mesti nombor depan ni. Jadi followed by M Street. Jadi kita kena guna regex. Regulate expression lah. So ini bermula simbol, ini berakhir simbol ni dalam code lah. So first character mesti satu. Okay, first character mesti satu. Second character antara 0 hingga 8. Okay, sebab dia nak 180 kan. 100. 100 hingga 189 kan soalan dia. Sampai 89. 100 hingga 189. Maksudnya 0 hingga 8. Jadi yang ni dibuat antara 0 hingga 8. Tak kisahlah 1 ke 2 ke, asalkan nombor tu antara 0 hingga 8. Pada pada apa ni? Yang kedua ni. Okay, pada huruf yang kedua. Huruf yang ketiga ialah 0 hingga 9. Sebab dia support 189. Eh. Jadi 1 daripada 0 hingga 9. So huruf yang ketiga mesti 0 hingga 9. Then di followed by space. And then ada perkataan M string. So dia akan query dan dia akan dapat lah macam ni. So dia akan skip yang 1809 ni, ni sebab sepatutnya huruf yang keempat ni dah sepatutnya dah jadi space lah. Jadi dia akan ignore yang ni. Ini 1-1 dah melebihi yang ni. So dia dapat lah query berdengar dengan expression. Okay. Okay, ni dia punya ini contohnya dia nak daripada string ni, katakan dalam table kita ada values dicampur aduk, ada perkataan, ada nombor, nombor float, ada nombor integer, ini nombor float, ini bukan nombor, A.7, ini nombor float, ini string pun bukan nombor. So dia kata nak pilih nombor saja. Macam mana nak pilih nombor saja? So kita boleh guna regex lah. So values, okay, values dia mesti start lah. Ni maksudnya mesti start. Dia mesti start ataupun first character mesti dalam ni. Sama ada dia buat macam ni ataupun sebelum ni kita tengok. Kita boleh guna 0 hingga 9. Okay, ini kita boleh guna 0 hingga 9. Ataupun kita boleh guna macam dia tunjuk ni lah. Kolom 2 ni digit dan kolom. Betul. And then kita tengok belakang dia ni, belakang dia ada campur. Campur maksudnya digit ni bukan ada satu je, dia boleh ada banyak.
Mungkin dia dia akan ada satu sebab campur ni at least ada satu ataupun dia ada dua ataupun ada tiga ataupun ada lebih daripada tu. Infinity. So maksudnya digit kosong, lepas tu mungkin ada lagi digit kedua, satu, mungkin ada lagi digit ketiga, kosong balik. Itu maksud campur ni. And then followed by slash titik. Di slash ni maksudnya kita bukan nak kata any character tapi kita nak kata simbol titik. Ini simbol titik, eh, simbol titik. Jadi maksudnya kita nak number float je, dia nak number float saja. Jadi kita ada titik lah tengah dia. Depan dia ada nombor, kemudian di followed by titik. Followed by berapa, satu, at least satu digit ataupun lebih daripada satu. So, dan dia berakhir di situ. Tak boleh dah ada huruf benda-benda lain kat belakang dia. Mula dengan digit, titik, and then followed by digit, berakhir pun dengan digit juga. Ini berakhir, eh, maksudnya simbol dollar ni berakhir. Ini maksudnya mesti bermula. Dan ini mesti berakhir. So based on query ni, dia akan check kat sini dan dia akan return value macam ni lah. Okay, kalau kita nak kata yang kena ada 5, 5 huruf, huruf A tu mesti ada 5. So kita boleh buat A5 ni, kalau kita belajar 5 sebelum ni dalam expression 5, dalam MySQL kita tulis macam ni, A dalam curly bracket 5. Kalau kita nak buat A star, maksudnya boleh ada kosong, dan boleh ada satu A, boleh ada dua A atau boleh ada banyak A. Kita akan tulis A dalam curly bracket kosong koma. Koma ni sehingga berapa lah? Kosong hingga 5. Maksudnya kalau saya buat macam ni, A tu boleh tidak ada, A tu boleh ada satu, boleh ada dua, boleh ada tiga, sampai A tu boleh ada 5. Okay. Jadi buat macam tu je. Ni maksudnya sebab A star ni, kita tak tahu berapa limit A tu. Infinity. A plus pula maksudnya at least mesti ada A. Berbanding A star ni dia boleh ada nal lah, maksudnya A tu boleh tidak ada, kosong. So A star at least mesti ada A, so dia kena start dengan satu koma. So kita tengok contoh ni. Ketika kita ada macam ni dan kita nak ini contoh, contoh katakan dia nak pilih yang ada huruf A tu dua, dua huruf A. Okay, dua huruf A. Maksudnya A lah, A. Bukan dalam tu A, patut ada benda lain untuk A. Itu kalau kita nak buat itu, kena buat slash any huruf tu apa kan. Maksudnya ada banyak lah. Tapi kita nak kata ada dua A. A. So kalau kita buat macam ni, query macam ni, select all from senarai pelajar ni, tabel senarai pelajar, where kata nama ni, break gaps, A ada dua. Ini tengok simbol ni, kalau you copy paste dekat MySQL ni, pastikan simbol ni dia bukan yang macam sengit tu. Saya besarkan sikit. Tak nampak ni, ada sengit ni, dia tak boleh. Kalau dalam MySQL dia ada error, so kita guna yang satu tu. Satu tu. Code lah, code biasa eh. Bukan code yang atomic macam ni. So dia akan cari yang 2A lah, so ini tidak ada 2A, ni yang tidak ada, ini lah yang ada 2A. Jadi dia akan dapat jawapan. Ini kalau kita buat A atau B mesti ada dua. Sama ada AA ataupun AB ataupun BB. Okey, tapi ada dua. Maksudnya macam ni, ini maksudnya kalau kita kurang faham, ada dua kali benda ni, eh, ada dua kali. Ada dua kali. Okey, ada dua kali. Jadi first huruf sama ada A ataupun B. Second huruf sama ada A ataupun B. So dia boleh jadi A. So ada yang ni. Ataupun dia boleh jadi A yang second huruf B. So ada yang ni. Ataupun dia boleh jadi B followed by A. BA tidak ada. Ataupun B pun tidak ada. Okay. Itu menggunakan atau ni. Or. So ini yang exercise yang saya minta you all buat untuk kurikan kat sini bulan Mac 2012. Bulan Mac 2012 maksudnya yang ni, yang ini, yang ni, yang ni, kecuali yang merah je. Yang lain semua nak view kan. So kita tengok sini ni ada nombor, dua nombor ni ada satu je nombor. Tapi tak kisahlah nombor depan ni kan, yang penting kita nak tengok March followed by tahun. Sebab kita nak tahu ni third month, maksudnya bulan March followed by tahun.
Tahun kita kena tengok dalam data ni, dia ada yang 2012, ada yang 12. Jadi macam mana kita nak wakilkan tu. Okay. Dan MASH ni, kita tengok dia punya sintak dia ataupun data yang ada. MA semua ada, MA, MA semua ada, tapi yang membezakan ada yang C, ada yang R. Okay, ada yang C, ada yang R. Jadi kita lipat kat sini. Where gaps, maksudnya dia mesti MA, A huruf C. Okay. Kemudian dia boleh jadi C ataupun R. Okay. Dia mesti MA, tapi selepas tu sama ada C ataupun R. Okay, kemudian dia ada, boleh ada satu satu space. Maknanya kita nak buat space saja ataupun kita buat slash titik. Any character followed by ni rasanya kena buat plus. Followed by tanda, sebab ni maksudnya bukan dia ada satu 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 karakter saja, dia bukan boleh ada satu karakter saja, tapi dia boleh ada space dua, dia boleh ada ataupun dia boleh ada macam ni, CH ni MAR, CH ni another karakter, so tiga karakter sebelum dia jumpa ni. Jadi kita buat plus lah, so tak kisahlah berapa karakter yang ada selepas MAC ataupun MAR tu, ada any karakter. And then dia akan jumpakan dengan dengan nombor 12 lah. So kita buat 1, 2. So jawapan dia boleh, boleh, boleh banyak, banyak cara lah. Okay, banyak cara. So ini salah satu cara. Dia pisang pattern ni lah. So ni saya, maksudnya saya tak kisah nombor depan dia ni. 20 ni tak kisah. Boleh juga kita boleh buat macam ni. Kalau tak nak buat ini, saya ambil 12 je. Mesti dia berakhir dengan 12. Kita berakhir, kita buat simbol dolar, mesti berakhir dengan 12. Kita buat 12. So kalau tak nak buat macam ni, kita boleh buat juga 2012 atau 12 saja. Boleh juga. So jawapan dia tak sepertinya satu lah. Boleh ada banyak jawapan. Right. Itu berkait dengan regular expression. Kalau ikutkan ni habis di situ je lah untuk minggu keempat ni. Okay, so saya harap masing-masing dah try lah, sebab kalau saya buat kat sini dia tak perlu set up apa-apa, just running je lah, try lah dekat sini. Saya dah buat yang punya ni, so you boleh try je, tak sepertinya ikut soalan lah, you boleh try lah. Select all from DOB where POB, regex, nak cuba try je, apa saja yang you nak try. Katakan 12 dan 12 macam tu. Error. Kita simpul dia dalam tu rasanya. Recap ya ni. P ada P ya, hujung dia. So kita boleh test lah. Macam tadi saya buat 12 kan. Maksudnya ini 12, kalau ada 12 je dia akan tunjukkan mesti berakhir dengan 12. Mesti berakhir dengan 12. Maksudnya berakhir dengan 12. Mesti berakhir dengan 13. So you boleh test kat sini. Yang berakhir 13 kan, walaupun sini ada 13 ni. Okay, tapi dia nak yang berakhir dengan 13. Bila kita letak ni, maksudnya berakhir dengan 13. So dia dapat yang ni lah. So, kalau kita buang yang tanda dolar tu, so dapat 2. Sebab yang ni 13, yang ni pun ada 13. So dapat 2. So boleh main-main lah kat sini untuk you fahamkan macam mana penggunaan regular expression dalam MySQL. Sebab ada nak tanya.
So ini saya cover sikit untuk next week sebenarnya ni, untuk minggu kelima berkait dengan Phoenix Automata. Okay, kalau tak ada nak tanya tentang MySQL tu. Mungkin tak buat kot. Saya tengok baru dua orang submit tu. So you submit lah, mungkin jawapan you berbeza walaupun awak dah ada yang submit tu. So jawapan dia mungkin tak sama. As long you dapat hijau tu betul lah tu. Okay, so boleh submit yang lagi jawapan dia. Buat lah supaya you all faham. Dan nanti kalau dah kerja pun mungkin akan guna lah benda tu. Kalau kerja dalam big data ke, yang tadi proses data ke. So banyakkan big data ni, data dia tak structured lah. So data dia berterabur, so you kena clean kan. So nak filter data-data tu, you kena guna formula regex. Infinite Automata ni basically macam mana kita nak buat programming untuk kereta regular expression. So regular expression tu macam mana kita nak buat, macam ulang balik lah, sebenarnya kita nak buat coding. Okay, macam mana kita nak buat coding untuk kita tekan ada A, B, star, C, plus. Macam mana kita nak buat coding untuk kita pastikan language tu, katakan saya buat A, B, 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 C. Ini dikira sebagai yang ni. Katakan yang ni sebagai token kita. Ya. Token sama dengan. Macam mana kita nak buat coding? Ataupun saya buat saya lah. Saya buat S followed by A, boleh ada A banyak dan A, Y, A mesti ada. Okay. So, macam mana saya nak buat ni, macam spelling, betul spelling error punya correction lah. Okay. So ini perkataan saya. So kalau kita nak check kalau orang tu tulis S, A, Y, A, ini kita nak kata kita nak convert kepada token saya. Ni dia punya main token. Dia punya regular expression macam ni. Jadi bila orang type macam ni, saya automatik saya akan tukar kepada saya. Sebenarnya saya nak buat coding ni, nak pastikan SYA ni memenuhi regular expression yang ni. Ataupun mungkin saya tulis SAAYA. Dan macam mana saya nak betulkan ejaan ni, sebab dia match dengan regular expression ni kepada saya. So saya boleh automatic correct this word kepada saya based on regular expression ni. So macam saya nak buat coding untuk buat regular expression ni akan match. So tu dia panggil Phoenix Automata. Jadi kita kena gunakan Phoenix Automata concept untuk implement regular expression. Okay, so apa yang kita akan cover hari ini adalah kita akan cover semua. Pertama, Phoenix Automata tu dia ada dua, kita akan tengok. Sebelum tu, Phoenix Automata tu kita akan tengok transition graph dengan table. So, maksudnya daripada regular expression, daripada regular expression. Okay, kita nak convert kepada transition graph ataupun transition table. Yang mana dua-dua ni adalah Phoenix Automata lah. So basically itulah yang kita akan belajar hari ni. So Phoenix Automata dia ada dua pula. NFA ataupun DFA. Okay, kalau orang tanya belajar tak Phoenix Automata, belajar. So Phoenix Automata dia ada NFA dan DFA. FA tu Phoenix Automata lah. ND ni dia stand for deterministic. Deterministic. Maksudnya dia boleh ditentukan. Kalau NFA ni maksudnya non-deterministic. NDFA lah sebenarnya. Non-deterministic. Phoenix Automata. But
So dalam fitting automata ini saya sebut tadi, regulate expression tu adalah specification, okay, untuk implement ataupun untuk kita buat program bagi regulate expression, kita gunakan fitting automata untuk implementation lah, untuk kita develop regulate expression. Okay, FA is mechanism used to recognize token specified by a regular expression. Nak recognize token berdasarkan regular expression. Kita ada regular expression yang kita nak recognize. Macam SYA tu nak recognize dia adalah match kepada token regular expression yang kita dah set untuk FA. Automata ni perkataan apa? Finik ni maksudnya terhingga lah. Okay, finik tu terhingga. Automata ni maksudnya automatic. Okay. Dia adalah plural kepada kata automated atau automatic lah. Okay, tak apa lagi. So apa yang ada dalam video automata ni, dia adalah gambar sebenarnya. Video automata ni sebenarnya adalah diagram. Yang mana dalam diagram tu dia mengandungi berapa bulat ni? Ada empat bentuk bulat. Empat bentuk bulat. Sebenarnya tiga ya. Tiga bentuk bulat. Bulat-bulat-bulat ni dipanggil sebagai set of state. State lah maksudnya bulat pertama ni state 1, state 2, state 3. State tu keadaan lah. And then dia ada state juga, tapi yang ni dipanggil sebagai start state. Maksudnya state permulaan. Dia mula-mula tu mula dengan state apa. Kita lah bangun pagi state kita apa? State kita lapar kan. Lapar-lapar state kedua apa? Keluar bilik kan, tu state kedua keluar bilik. State ketiga berada di kantin. State ketiga suap makanan kan. Tu state-state dia lah. So state pertama, tu ada di state pertama. And then acceptance state maksudnya state yang last, last kali. State last tu dia buat apa? Yang bawah ni adalah state of transition, maksudnya antara state ni dia boleh berubah daripada satu nak ke tiga, daripada dua nak ketiga ataupun daripada satu nak kedua. So dia ada transition. So transition tu kita wakilkan dengan simbol arrow ni lah. Okay. So each transition dia ada simbol ni. Itu dipanggil input. Okay. So maksudnya dia atas arrow ni mesti ada input ataupun ada simbol. So ini semata. Okay. Ini kalau kita kata regular expression ni A je. Maksudnya start dia kosong, state yang kedua adalah satu, dia akan berakhir di sini. Transition dia adalah dengan simbol A, dia akan berubah daripada state kosong akan pergi kepada ending state ataupun accepting state, iaitu satu. So A tu macam ni. Okay. So katakan finite automata accepting any number of 1 followed by a single 0. Single 0 maksudnya kalau kita buat dalam regular expression, macam mana nak buat tu? Any number of 1 maksudnya any number of 1. Dia boleh any number 1 ni any number maksudnya at least tidak ada number pun boleh ataupun banyak number. Jadi 1 star followed by single kosong. Jadi single kosong. Saya tukar font sikit. Tak nampak macam satu. Okay. Okay. So satu star kosong ni maksudnya regular expression dia macam ni. Ni ayat lah, ayat yang menerangkan regular expression ni. Kalau nak wakilkan ni maksudnya bermula dengan state kosong ni, simbol apa dia boleh berulang dengan satu. Okay. Kalau satu ni dia belum pergi kepada empty state lagi ni. So dia boleh ada satu kosong followed by satu kosong. Okay. Dia boleh ada satu 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 lah. So dia boleh ada one occurrence of one symbol. Symbol one. Okay. So dia boleh berulang banyak kali. Satu 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 satu. Tapi bila nak berakhir nak pergi kepada empty state, empty start. Pergi dengan kosong. Jadi yang ni maksudnya dia boleh terima, so yang ni pun dia boleh terima. So bila kita nak buat regular expression, kita kena ada state-state macam ni. Lepas tu barulah kita boleh buat kode kita. Ada soalan tu.
Regular expression boleh digunakan untuk sanitize link. Boleh? Maksudnya, macam kita nak filter lah, sanitize tu filter kan. Contohnya kita nak check email betul tak dia dimasukkan tu format email. Kan, format email, mesti format email ataupun mesti format number sahaja. Jadi kita boleh guna regular expression. Biasanya kita guna function yang dah ada lah. Okay, regular expression ni kita boleh guna function yang dah ada. Macam JavaScript dia dah ada. Contoh eh. JavaScript email validation eh. Okay. Tengok kat sini dia akan explain pasal regular expression lah ni. Ini dibuat regular expression dot test. Ini regular expression. Ini kita dah guna function ni lah. Apa function dia? Okay, ini format regular expression dia. Dia guna mesh ni. Mesh ni adalah function untuk dia check regular expression. Tapi macam mana function ni beroperasi, itu yang kita kena buat state tu. Tapi kalau kita guna PHP pun dia ada. Ini guna mesh ni pada JavaScript. Kalau PHP pun ada regular expression. Macam SQL tadi lah, MySQL kan, kita tak perlu pun buat sendiri coding tu. Dia dah ada library dia, kita just guna recap saja. Macam ni. Nak pattern, nak mesh kan ni, dia nak cari perkataan W3SQ ada tak dalam ni. Okay. Okay, ini maksudnya di ignore, ignore apa case tu, di ignore. So, kita boleh guna prep mesh. Dan masukkan regular expression and the string tu. Dan dia akan tengok ah, betul ke tak betul. So, ini yang dah ada. So, kita belajar sekarang ni macam mana nak buat function ni, nak buat prep mesh ni. Okay. So, basically semua function tu dia menggunakan konsep ini otomata lah. Yang pertama, based on sini, kita kena generate dulu. Expression kena generate kepada state. And then baru boleh buat coding. Okay, and then dia ada satu lagi. Macam tadi ada simbol 10 kan. Ada satu lagi simbol dipanggil epsilon. Epsilon ni maksudnya tidak ada apa-apa, dia boleh juga berubah. Tidak ada apa-apa input. Okay, macam tadi A. Kalau satu jumpa A, terus dia akan pergi ke dua. Dia akan automatik pergi ke dua. Tapi dia ada juga simbol yang dipanggil epsilon. Yang mana tidak ada apa-apa, dia boleh pergi kepada dua. Dia ada juga macam tu. Okay. Without reading input, dia boleh pergi kepada state yang seterusnya. Macam ni, state satu, kalau dia jumpa state satu, dia berada dekat state kosong. Dia jumpa simbol satu. Jumpa simbol satu, dia ke mana? Dia akan bergerak ke kosong juga. Jumpa lagi simbol satu, dia akan bergerak ke satu, ke kosong ni juga. Jumpa simbol kosong, dia akan bergerak ke satu. Dan dia berakhir di sini. Jadi kalau any string yang kita buat tu, dia mesh kita punya gerakan ni. Okay, dia accepted lah. Maksudnya dia memenuhi lah dengan expression ni. Okay, so yang saya tunjuk bulat-bulat ni. Bulat-bulat ni semua ni saya tunjuk ni dinamakan sebagai transition graph. Okay, transition graph ni bulat-bulat ni. Start state dan dia ada state ni. Accepting state. Transition. Okay, transition. And the symbol. Ini dipanggil transition graph. Transition graph ni kita boleh tukar kepada transition table. Bagi contoh. Transition table macam mana nak buat. Dia punya column ni adalah simbol. Senarai simbol. So, kalau kita tengok sini ada berapa simbol. A1, B1, B2, C3. Tiga simbol kan? A ni dia ada dua lah, tapi A ni dia sama. Jadi A tu sebagai satu lah. A, B, C je simbol dia. So kita buat column dia A, B, C. State ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4. So state ni akan jadi row. Jadi 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Dan kita buat lah kalau state 0 jumpa A, state 0 jumpa A pergi ke 1. Pergi ke 1. State kosong jumpa B, state kosong jumpa B tak pergi ke mana-mana. State kosong jumpa C tak pergi ke mana-mana. Ini blank lah. So katakan state satu pula, katakan state satu jumpa B, dia pergi kepada dua. State satu jumpa A, tidak pergi ke mana. State satu jumpa C, tidak pergi ke mana-mana.
Dua jumpa A, dua jumpa A tak pergi mana-mana, dua jumpa C saja pergi kepada tiga, dua jumpa C pergi kepada tiga. Tiga dia jumpa A, dia akan pergi kepada satu, jika dia jumpa C, pergi kepada tiga. Tiga jumpa A, pergi kepada satu, tiga jumpa C, pergi kepada tiga. Boleh? Kalau ada soalan pun dia suruh tukarlah. Tukarkan transition table ni kepada transition graph kepada transition table. Ataupun dia bagi transition table suruh tukar kepada transition graph. Okay. So transition table ni kalau kita tengok ni adalah macam truth table lah kalau kita buat programming tu. If state sampai kosong and symbol sama dengan A, maka state tu sama dengan satu. Last kali kita akan test coding kita tu, jika dia sama dengan 3, dia berakhir dengan step 3, maka dia adalah regular expression to meet lah. Atau finite automata tu kita kata sebagai accepted. Ini sebenarnya ada assignment tapi saya buat assignment lain lah. Okay, so next adalah finite automata tu seperti mana saya beritahu tadi, dia ada dua bentuk. Satu non-deterministic FA. MFA ataupun ada DFA, deterministic FA. So apa beza dia? Yang paling utama, yang paling kita kena ingat lah adalah epsilon ya, epsilon simbol. NFA ada epsilon, DFA tidak ada epsilon. Ya. Epsilon ya. Kalau dalam table, dalam graf tu ada epsilon, itu automatik dia adalah MFA. Okey. Tapi kalau dia tidak ada epsilon, tu belum tahu lagi sama ada dia NFA ke DFA ke, belum tahu lagi. Tapi kalau ada dia epsilon, itu definitely NFA sebab DFA tidak boleh ada epsilon. Itu yang paling senang nak ingatlah. Ada epsilon, NFA. Tidak ada epsilon, DFA. Tapi katakan dua-dua tidak ada epsilon. So ada lagi kriteria yang kita kena tengok adalah kita ingat satu lah, maksudnya kalau yang tak meet ni NFA lah. So kita tengok DFA ya. DFA ni dikata satu state tu yang nombor ni bulat-bulat tu hanya boleh ada satu simbol saja untuk input dia. Satu simbol saja untuk input dia. Tengok ni ya. Apa input satu ni? Yang masuk kepada dia tu dipanggil sebagai input. Yang kosong ni adalah start dia. So yang masuk kepada dia, arrow yang masuk kepada state tu dipanggil sebagai input. Dia mesti satu simbol je. Kalau tengok sini, satu menerima input A ataupun dia juga menerima input A daripada sini. So input A je lah dia terima. So ini adalah NDFA. Tapi katakan tiga ni huruf C. Jadi satu menerima input A juga dan satu lagi menerima input C. So dua input simbol berbeza. So kalau macam tu dia adalah NFA. DFA hanya boleh terima satu input saja, satu simbol saja yang sama. Ini nampak macam dua kan, tapi dia sebenarnya satu simbol je lah. A dan A. Ini NFA. Satu lagi, jadi dua ya, satu letak input. Satu lagi output. Output dia boleh different tapi kena pergi kepada different state. Ini. Ada dua input kan? A dan C. Tapi dia kena pergi kepada different state. Ini DFA lah sebab kita tengok dia memang ada dua simbol output dia. Keluar yang keluar ni adalah output. Satu C pergi kepada tiga. Satu lagi A. Dia tak boleh pergi kepada tiga lah. Kalau dia pergi kepada tiga juga, tu adalah NFA. Dan macam ni output C pergi tiga, output A pergi kepada satu. So berbeza state. So tu adalah DFA. Kalau A dia pergi kepada tiga juga, so dia ada dua input pergi kepada similar state. So dua input yang berbeza pergi kepada similar state. Maksudnya A ni pergi kepada tiga ya. Tu adalah NFA. Boleh faham? Ini bagi contoh lah. Dua-dua ni NFA, DFA support untuk regular expression ni. Okay, dua-dua ni support untuk regular expression ni.
Okey, cuba kita tengok. Kita buat satu simulasi. Maksudnya, nombor yang pertama kita ambil satu nombor iaitu 1. Okey. Nombor kedua, kita ambil 1 je. Untuk part ni kita ambil 1 je. Iaitu 1 dengan 1 kali ataupun 2 kali lah. And then dia follow dengan kosong-kosong. Mesti ada kosong-kosong. Dia follow by. Ni pun kita ambil ambil 1 je lah. Lepas kita ambil first number dia adalah 1. Second number adalah kosong eh. 1 follow by kosong. Okay, so kita test lah. Yang ni kalau state bagi NFA ni. Mula-mula 1 lah. So ni kita panggil passing eh. Kita passing lagi. Kita test lah. So bermula dengan A berjumpa 1. Okay, jumpa 1 dia akan pergi ke mana? Pada A kan. Berjumpa 1 pergi pada A. Lepas tu jumpa lagi 1. Masih lagi di A. Jumpa 1. Masih lagi di sini. Okay. So dia A lagi. Lepas tu jumpa 0. So dia akan pergi pada B. Jumpa lagi 0 dekat B ni. Jumpa 0. Pergi pada C. Kan. Ni 0 pertama dia pergi pada B. Okay. 0 yang kedua. Dia dah berada dekat B. 0 kedua. Pergi pada C. Okay. Lepas tu 1 dah 1. 1 dekat C ni. Pergi kepada C juga. And then jumpa kosong. Kosong dekat C ni. Pergi dekat C juga. So kita tengok last state dia adalah C. C ni adalah acceptive state. Sebab dia dua bulat dengan dua bulat ni. Maksudnya acceptive state. Maksudnya ini memenuhi lah. Memang gambar raja ni betul lah untuk ni. Okay, so kita tengok yang bawah pula. Ini DFA. Okay, satu yang pertama pergi pada A. Satu yang kedua ni daripada A. Jumpa 1 pergi ke mana? Pada A juga. And then jumpa 0. Jumpa 0 dia akan pergi pada B. Daripada B jumpa 0 pergi pada C. C jumpa 1. C jumpa 1 dia akan pergi kepada C jumpa 1 pergi kepada C jumpa 1 pergi kepada A. And then A jumpa 0. A jumpa 0 pergi kepada B. Okay. Nah, ini kalau ikutkan dia tak betul ni. Cuma ni mungkin dia dia nak tunjuk. Dan sepatutnya kalau dia kata nak betulkan ini juga sebab dia berakhir di B ya. B ni bukan accepting ni. So, tapi kalau kita nak betulkan ni kita kena buat ini dua line lah. Dua line. Dua line tu melambangkan accepting state lah. Accepting state. Okay, itu state yang betul lah maksudnya dia, kalau dia berakhir di B ataupun dia berakhir di C, dia akhir di berakhir di B ataupun di C, dua tu di consider sebagai betul. Okey. Kalau macam tadi kalau gambar raja asal ni dia berakhir di B jadi dia tak betul lah. So gambar raja ni tak betul lah, tak memenuhi yang ni lah. Okey, cuma kat sini dia bukan nak highlight yang tu. Dia bukan nak highlight tu, bisa tunjuk cara kita nak passing dia ataupun kita nak check nak execute dengan expression lah. Cuma apa yang nak tunjuk kat sini beza NFA dengan DFA ya. Kalau kita tengok sini simbol input lah, input lah, input untuk A ada 1, mesti 1 je. So dah ada 1 kat sini, ini input juga pun 1, ini pun input juga 1, jadi ini NFA lah. Berbanding ni input dia ada 2, 1 and then kosong. Jadi ini adalah NFA. Input untuk DFA mesti 1 saja. 1 ataupun ini 1, ini pun 1. Okay. And then satu lagi. Sebab ni dua-dua ni tidak ada epsilon kan. Satu berkaitan dengan input. Satu lagi berkaitan dengan output. Ni dalam dalam exam ada soalan dia beritahu. Ini DFA ke DFA, NFA. Macam tu lah yang tanya. Jadi satu, satu kita tengok segi input, input yang masuk ke dia, masuk ke dia, yang keluar. Satu lagi kita tengok yang keluar. Yang keluar tu dia mesti pergi state yang berbeza. Dia boleh ada banyak yang keluar tapi mesti pergi state yang berbeza. Itu NFA lah. Okay, contoh ini ada 1 je, okey. Ini ada 2. Tapi mesti pergi state yang berbeza. Contohnya B, kalau kosong pergi kepada C. B kalau 1 pergi kepada A. Dia tak boleh B ni pergi kepada C juga. Berbanding yang ni ya, ini ada 2 ni, C ni. Kalau 1 pergi pada C, kalau kosong pergi pada C juga.
Ni NFA lah. So, dalam kes ni, ni dia. Right. Okay, so ni perbezaan LFA dan FA tadi dah beritahu. Cuma satu lagi, DFA tu kalau kita dah buat coding, kita kena convert kepada DFA lah sebab sebab dia tidak ada epsilon dan dia memang fits lah. Okay, dia fits. Apalah, okay. Kalau buat assignment tu, dia nampak lah. Tapi NFA lebih senang untuk kita convert lah daripada regular expression ni. Daripada ini tak ada soalan ni. Daripada regular expression ni, buat gambar rajah transition diagram ni. Rasa susah ke senang nak buat ni? Daripada yang ni, tukar kepada yang ni. Jadi lebih senang kita buat NFA ni. Dia dah ada formula dia. Kalau nak kepada DFA ni, agak susah sikit untuk masuk dia. Nah, ini simpler dan DFA. Okay. Ini yang saya sebut executing tu maksudnya yang saya test adalah yang bila jumpa satu state A, bila jumpa kosong state B yang tu panggil executing lah. Okay, macam tadi ni macam ni. Ini show execute AABB. AABB so dia akan dapat AABB. Kalau jumpa A pertama kosong, kat kosong jumpa A lagi, B pada satu. Okay, kat satu jumpa B, ini yang kedua ni. B pada dua, yang kedua jumpa B, B pada tiga. So, maksudnya jumpa akhirnya tiga. Okay, sebabkan ini adalah, ini NFA ke DFA ni? Dia adalah DFA, NFA. Sebab input ni, dan input output dia, output dia, sorry, input dia, input dia ada dua ni. Satu A, satu lagi B input dia. Okay. Dia tak boleh. Dia kena satu input saja. Dan sama juga output dia ni pun ada dua. Dan pergi pada state yang sama. So ni adalah NFA lah. Dia bukan DFA. So apa yang problem dekat NFA ni. Kita tengok yang tadi okay. Dia akan buat akhir di tiga. And then kita cuba execute AAB ni. Menggunakan laluan yang baru ni. Maksudnya A yang pertama dia akan pergi pada kosong. A yang kedua, disebabkan A kedua sama ada nak pergi ke sini ataupun nak pergi ke satu. Nak pergi ke A yang ni, yang kedua, A yang kedua, A yang pertama memang sini ataupun A pertama nak pergi ke kosong ke nak pergi ke satu. Nah, tu dipanggil non-deterministic, kita tak pasti mana satu nak pergi. So, kalau kita buat coding, jadi macam ni lah, table truth kita jadi tak tahu nak pergi mana, dia tak boleh buat lah. Jadi kena convert kepada DFA. Cuma nak convert regular expression ni kepada NFA lebih senang berbanding DFA. Okay, berbanding yang ni kita, ini menggunakan NFA, ini menggunakan DFA. DFA untuk input yang sama, regular expression sama, input yang sama. Okay, AABB ni dia tidak ada laluan lain dah. Kalau A, kalau state kosong jumpa A, dia akan pergi satu. Dia tak akan pergi kepada B ni. Dia tak akan ada dua pilihan. Itu dia. Deterministik memang akan pergi pada satu. Kalau jumpa A, daripada kosong, jumpa A, pergi pada satu. Dia tak ada pilihan nak pergi ke mana-mana. Ada satu je pilihan. Daripada satu, jumpa A, tak akan pergi ke mana-mana. Kecuali pergi kat sini juga. Okay. Jumpa B daripada satu, tak ada pilihan. Memang akan pergi daripada dua. Jumpa B daripada dua, tak ada pilihan nak pergi ke satu ke ketiga, tak ada. Memang akan pergi kepada tiga. So, dia akan accept. So, no more choice. Pahal dia ni. Dia dia panggil deterministic. Dah tahu dah lagi ke mana. Berbanding yang ni, ada dua pilihan kan. Sama ada 0, 0, 1, 2, 3. Ataupun sebab maksudnya kita kata yang ni boleh jadi betul dan yang ni juga boleh jadi salah jawapan dia. So, dalam coding tak betul lah. So, dalam coding kita dah tahu ni betul ke tak betul. Expression. Dalam NFA, dia beri dua jawapan. Betul ataupun tidak betul. Okay, itu beza DFA dengan NFA. So, yang ni next week lah kita cover. Macam mana nak convert regular expression kepada NFA. Kemudian ada formula lah ni. So, kita follow lah formula. Buat step-step dia tu. And then last kali dapat buat. Ada soalan?
Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.